Halo guys, jumpa lagi. Kali ini karena propagasi baru tidak bersahabat ya. Antara BFO karo BFO. Karena ini masih kena splat nih, kena splat lokal nih. Masih kena splat lokal tuh merah semua ya. Dia di sini. Sepertinya sehari-hari saya kesepet ya guys. Ini di 65. Jadi gitu. Nanti kan ada audio all 2 toh. Nanti yang satu kan untuk SD. Langsung hilang. Di 65 langsung hilang guys. Di 65 cuma ngosos saja itu. Barnya merah semua ya. Langsung taruh di UMC siam ono gendos. Tapi SDR-nya pakai di settingnya itu pakai. Gak usah pakai audio on aja, ya toh. Power SDR-nya pakai audio on. Nanti yang UMC pakai itu apa bisa ya dua-dua gitu. Aku jadi rumah aku ini belum nyoba untuk aplikasi SDR-nya kalau pakai UMC gitu. Merah guys, merah semua gitu ya. Jadi di sini saya tidak mempersalahkan ya. Saya tidak mempermasalahkan apabila splatter ya. Tapi kalau saya ngebrik itu biasanya dipermasalahkan sebagai perusuh ya. Dikira pengganggu seperti itu guys. Tapi sudahlah, tidak dibahas. Nah nih, kalau pas tidak transmit, kalau pas tidak TX ya jelas. Nah itu sinyalnya juga bagus. 59. Ya, tapi nah jadi seperti itu guys. Untuk aplikasi ini SDR pakai audio all ya toh. Nanti pakai dari yang Realtek HD itu ya. Itu nanti line in dan line out nya ini ada. Kalau seharian tidak bisa ngebrik guys. Kalau seharian tidak bisa ngebrik karena tidak bisa dengar ya. Sudah, kita kembali ke topik saja ya. Kita kembali ke topik dengan pembahasan dengan pembahasan ke BITX ya. Dengan pembahasan ke BITX. Nah, jadi di sini saya akan coba berdasarkan ini ya. Ini kan di 180 di 160 meter band. Di 160 meter band berarti di sini juga harus sama. 1810. Oke. Jadi ini sama LSB ya. 1810. Di sini karena ini multiband, dari 160 meter band sampai 10 meter band, kebetulan nih band pass filternya sudah komplit ya. Untuk CC-nya sudah komplit, kita coba TX ya. Ini masih menggunakan 0,5 miliwatt. Ini pakai antena ini ya. 0,5 miliwatt. Langsung ke atas, ini sudah saya TX. Oke, 1 2 1 2. Nah, ini suaranya seperti ini. Nah, suaranya seperti ini, guys.
ini mancar di 1810. Nah, ini 1810 dengan lower set pin. Jadi akan saya demokan ya, akan saya demokan dari 160 meter band sampai ke 10 meter band. Ini langsung dicoba di upper. Ini enggak. Ini coba di upper. Oke, enggak bocor ya. Oke, 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, 1 2. Di upper. Oke. Kita select ke berikutnya ke 80 meter band. Di sini 3752. Kita pindah ke 3752. 752. Jelas ya guys nih, 3752 lower set band. Kita coba tes TX. Oke. Oh 1 2 1 2 Oh 1 2. Sini agak besar ya guys. Di sini agak besar. Oke, 1 2 1 2. Di sini agak besar. Demikian 1 2. Ini TX yang lampu merah nyala ya. Lampu merah nyala. 1 2 1 2. Oke. Kita main ke upper. Oke, 1 2 1. Ini harus dipindah ke upper juga. Oke, 1 2 1 2 1 2. Ini di 80 meter band sudah bisa ya, sudah keluar wattnya ya, walaupun 0,5 miliwatt. Kita lanjut ke select band berikutnya, yaitu 40 meter band di 7000. Satu masih bisa ya, ini walaupun di sini ada orangnya tapi masih oke. Saya tipen ya, ini saya tipen. Oh, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Kita coba ke upper. Ini upper. Oke, 1 2 1 2 1 2 1 2. Kita ke select pin berikutnya, yaitu di 10 MC. Nah, 10 MC ya. Jadi 10 MC ini nanti mewakili 11 MC juga. Kita coba ke 10 MC. Nah, 10 MC, coba di sini. Udah sini aja. Nah, 10 MC, 10 100 ya. Ini 10 100, jadi di sini juga 10 100. Lower set band. Oke, ini enggak bocor ya. Kita pindah ke upper. Oke, 1 2 1 2.
1, 2 masih gede ya. 1, 2, 1, 2 ini di sebelah MC. 1, 2, 1, 2, 1, 2 kita main ke lower set pin. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 jadi exciter ini sudah oke ya, sudah fit multi band. Kita coba ke 20 meter band. Sini kita mancar di 20 meter band. Coba pakai lower dulu ya. Ini lower. Jadi ini saya pindah ke lower. Oke, 1, 2. Oh, masih belum. Ini harus di slack. Kalau di sini harus di slack dulu. ESP. Nah, garu. Oke, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 sudah oke ya. 14 MC. Ini juga 14 MC. Kita coba di lower. Lower, ini juga harus lower. Oke, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 jadi sudah oke ya, fix ya. Sudah fit di multi band. Kita coba ke band berikutnya di 18 MC. Mungkin ini videonya agak panjang durasinya guys, karena ini saya berusaha jadikan satu ya. Karena antenanya saya cuma ada di 40 meter band, jadi saya menggunakan exciter saja ini. Saya menggunakan exciter saja, nggak berani pakai linear. Ini di USB ya. Ini 118068 118068. Oke, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Enak ya suaranya, enak ini. Pulen ini. Kita coba di lower. Oke, enggak bocor ya. Enggak bocor ya. Masih kertek-kertek kalau di lower. Kita coba pindah di lower. Oke, 1, 2, 1 ini lower. Ini lower seten, ini juga lower. Jadi sudah fit ya. Kita pindah lagi ke band berikutnya di 21 MC. 21 MC guys. Nah, ini di 21 MC di upper. 21 MC berarti ini. Oke. Di USB, oke. Oke, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi ini enggak bohongan ya, ini memang betul-betul multiband ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 kita coba di lower. 1, 2, 1, 2 ini coba kita pindah ke lower juga. Oke, 1, 2, 1, 2 ini ya, mungkin durasinya agak panjang ya nanti videonya, tapi enggak apa-apa. Ini sudah berjanji kalau kita tuntaskan ya untuk sesi BITX multiband. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2 kita band selanjutnya ke mana ini? Nah, 24 MC 24 MC 24 890. Kita setting di 25. Nah, 24 8 9 0 24 8 24 8 9 9 0.
langsung. Sama ya. Kita main lower dulu. Oke, kita di lower dulu. Lower setting. Kita pindah ke upper. Upper. Ini juga di upper. Oke, 1, 2, 1, 2, 1. Wah, bersih ya. Linear sekali ini. Linear sekali, suaranya juga bulan. Kita ke pin berikutnya, yaitu ke pin berikutnya, berarti ini 28. Nah, ini terakhir, ini 10 meter band. Kita coba ke 28. Ya guys, di upper sama ya. Tuh, ini juga 28 di upper. Oke, 1, 2, ini sudah merah, jadi sudah terkalibrasi ya. Ini sudah terkalibrasi dengan penuh di upper maupun di lower. Oke, 1, 2, 1, 2. Baik ya guys, ini nggak ada bereset-beresetnya ya, ini ya bagus ya. Lalu ini TX kita coba pindah ke lower. Ini lower. Oke, 1, 2, jadi kepek-kepek ya. 1, 2, di lower. Harus channel sama ini. Oke, 1, 2, nah, ini sudah linear. Ya udah, ini sudah TX, sudah receive, sudah kemarin ya. Ini sudah TX berarti. Oke guys, untuk kesimpulannya, jadi memang ini bekerja di multiband ya. Kalau perangkaiannya sudah benar dan settingannya sudah pas. Ya, ini untuk exciternya seperti ini. Jadi ini video ini durasinya agak panjang ya guys. Jadi ya panjang banget ini durasinya. Nanti saya hanya bisa mencoba di 40 meter band karena antena yang saya punya itu hanya 40 meter band. Jadi saya nggak berani miak-miak ke mana ya, ke 160 maupun ke 10 meter. Intinya yang jelas dari exciter ini sudah bisa mancar ya, lower maupun upper. Dari 160 mc sampai 10 meter band, jadi sudah sesuai gitu, sudah sesuai dengan ekspektasi ya, sudah sesuai dengan skema, sudah sesuai dengan uji cobanya. Tinggal pasang linear dan pasang antena yang betul, saya yakin pasti bisa mancar. Karena sudah bisa mancar ya, dan tidak bohongan ya, ini masih di lower, ini juga lower, LSP. Nah, ini suaranya linear banget. Oke, 1, 2. 1, 2, linear ya. Kita pindah ke upper pun dia linear. Nah, ini di upper pun dia juga linear. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, 1, 2, 1, 2. Nah, sudah linear. 2, 1, 2. Oke guys, saya kira cukup sekian. Salam dari Kota Pati dengan Yengki Golep 2 Bravo Charlie Victoria dengan operator Wak Bejo. Jangan lupakan, kalau senang, kalau ada manfaatnya ya silahkan di share ya. Kalau informasi, kalau mau pesan PCB nya silahkan saja ke Tokopedia ya, atau ke lainnya. Tapi yang jelas di Tokopedia di Arif 717, atau langsung hubungi saja Yengki Eco 3 Charlie India Foxtrot, Mas Arif, Mas Saiful Muarif Malang. Demikian guys, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sesi TX ya. Kalau kemarin sesi RX nya sudah selesai, sekarang kita TX gitu. Oke, cukup sekian. Apabila suka silahkan di share atau subscribe. Apabila tidak suka dilewati saja. Bye bye. 73.
sudah mengudara iki. Wis ora bi turu ganti. Coba tetapi masih kayak lemu sithik. Ya, coba rada lemu sithik berarti ada kurang naik atau kurang turun. Coba agak panjang. Kayaknya sudah ya, coba tadi. Oke, agak panjang. 1, 2, 1, 2 agak panjang. Pok kebanteran ya. Modulasinya pok kebanteran gitu. Om Setio ganti. 20. 15 ya. 15 ampere gitu untuk power baru keluar 80 ini Om. Untuk tegangan 13 koma volt saya pergunakan. Gitu ini saya rekat, saya akan nanti ya. Ini yang di atas nih. Oh nggih, mboten Pak, mboten. Nganu apa jenenge? Memang mau kecil ini 40. 40 watt, 40 whisky Pak Roni. Karena nek dimaksimalke niku jebret ya nek nganggo kualis. Gitu. Demikian. Nek ngeten iki mungkin ya gede. Nek ngeten iki propagasinya rada ngayun, tapi audionya jenengan tidak mengayun, tele tidak membelit. Itu yang B. Untuk yang sekarang kualitas yang B. Ngoten iku wae jadi karena ya sekalian propagasinya sudah menurun. Matur suwun, mungkin sudah cukup bentar. Spektra, waten tadi ganti. Bejer lek bejo mang pati kasani mang Bekasi. Kita video record tak kirim gone WhatsApp njenengan Roger. Iya. Yo yo matur luwih tapi nembe di kok ya atene nembe salah. Tapi ayo rekam bener lho. Aku iki nol kok kok ora ada di pas. Yang kok lah cara aku rekam kalau dia yo. Itu termasuk salah satu keberhasilan ya. Nona repot-repot juga berkali-kali direkodi. Contoh itu jadi, rambutmu ya waktu jadi kena bendul, repot-repot sana. Om Tata masih bunyi ya lu. Waduh, gedatuk kena nih. Roger lagi sih, ada yang masuk lagi sih. Kan, ya kalau di belakang semua silakan lima kendal nanti mana tadi ganti waktu terimpung aku ya untung aku mau rasiko ganti di Semarang ya, di samping rekan-rekan. Nggih main emang kadang kan tuh terus turun ngoten jenengan yang beriki kadang 10 db engko terus blek ngono garek S7 S5 ngoten tapi nggih tidak mengurangi itu Om suarane jenengan tetap jelas yang beriki gitu Om Budi. Nggih yang penting seger kewarasan enggak nggih. Berarti ini sudah anu nggih Om, sudah senter nggih, tidak bereset nggih. Frekuensine mau ke atas maupun ke bawah nggih. Karena tadi ini saya oprek-oprek nggih. Rodok geratil Om tangane. Mumpung dina Minggu ya soalnya Om ganti.
plat. Ternyata bisa mengeluarkan lo pada bandwidth sempit seperti FS1000. Demikian, Pak Bejo. FS1000 sempit banget ya bandwidth. Ini dicedek nih ya, ramai tuh hati ya, Raja. Oh iya, mungkin settingannya ya Pak Bendil gitu ya, tapi wes enak ya Pak Bendil, sudah oke ini. Oh berarti nganggu Furuno, pantesan no linear banget ya Pak Bendil. Furuno aja aslinya apa wes nganggu irek iki ganti bahkan sampai 2,9 ya. Oh ya, itu ada separuh ganti. Oh ya betul, betul nek dilebarno betul. Gitu. Tapi audionya lo enak Pak Bendil. Audionya lebih bagus nek dilebarno. Nek di sempitno ya gerek engko nganu. Kadang modulasinya rada. Tapi iki ya penak e. Iso ngebas sih cara ngono ning kene. Audionya ngebas banget ono ganti. Sudah mengandung unsur Roger. Sudah mengandung unsur ya Pak Bejo. Kemudian ya tak kali ya sih. Gak usah memperlebar bandwidth. Saya kali. Saya kasih penguat 4558 1 biji. Kemudian ternyata bisa ngeluh maksudnya. Kemudian ada telepon.